barang penumpang ini. Ngawal Pak Gus ya, monggo. Iya, hati-hati ya Mas Haji ya. Nanti kalau sampai udah sampai rantau perapat di info ya. Berangkat dulu gambar. Bang, siringan roh ya. Iya, iya, oke, okay, sih baik hati. Bang Abdi, Bang Abdi. Sonbo. Itu apa? Besok trip depan. Baru nanti, kemarin kan gak bisa nemenin kan saya kan. Nanti buka trip depan tidak ada itu, pembatasan. Oke okay, ya. Oke okay. Hati-hati ya Bang Abdi ya. Ini Jincu ALS Tolu 2 Onom. Wah. Halo, saya mau buat kau ini. Enggak, saya di sini aja. Biar Mas Haji saja ini ikut sampai Sigambal, Mas. Sampai Dawet Melani. Oh, Dawet Melani. Oke. Hati-hati ya, Bang Asbi ya. Yuk. Ya, hati-hati, Bang. Bang Abdi, hati-hati ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, bis ALS Novin 326 diberangkatkan menuju Kota Medan. Semoga lancar, selamat sampai di kota tujuan. Dan semoga banyak paket, banyak sewa di agen-agen berikutnya. Tentunya semua kru bergaji. Amin. Mas, pesan minum, Mas. Selepas pemberangkatan bis ALS Novin 326 di pul bis ALS Yogyakarta ini kosong ya teman-teman ya. Tidak ada bis ALS yang singgah untuk siang hari ini. Ini hanya ada satu unit truk umplung, ini kalau di Jawa namanya truk umplung. Sedang dikondisikan oleh Pak Iwan. Entah servis apa ini, nanti kita tanya sama Pak Iwan ya. Dan sambil menunggu bis ALS Novin 330 dari Solo ini, saya videokan saja servis unit truk yang dilakukan oleh atau yang dikerjakan oleh Pak Iwan mekanik ya.
Mas Kurniawan, ini keluhannya apa ini, Mas? Tidak ada tenaganya. Tidak ada tenaganya ya. Jadi ini di Style Club ya ini ya. Iya, Style Club. Oleh Pak Iwan. Yang namanya klep itu ini, teman-teman. Nah, ini nanti ini style ini ada ukurannya ya. 40. Berapa ya ini ukurannya Pak Iwan kalau style Rosso ini, Pak? 40. 40 ya? Iya, cuman apa kalau yang keluarnya agak sedikit longgar. Oh. Tapi sama-sama 40. Sama 40 ya. Iya. Jadi kalau mau tenaganya kuat itu stylenya 40 kata Pak Iwan. Tapi ini banyak yang kendor nih kayaknya. Iya, ini. Jadi tenaganya kurang. Ini 100 PS ya, Mas ya? 100 PS. 100 PS ini ya, teman-teman ya. Jadi di atasnya ini masih ada 120 PS. Tenaganya lebih gahar. Tapi kalau untuk 120 tentunya maaf untuk yang 100 PS tentunya lebih irit ya. Tapi bosnya udah pakai 120. Bosnya udah 120 ini. Iya. Ya, jadi tenaganya juga nambah tentunya ya, Mas ya. Nih, yang namanya bosmom ini di sini nih. Posisinya bosmom itu di samping blok mesin ya. Hampir mirip dengan mesin Hino yang saya videokan kemarin di Family Raya. Jadi untuk bosmomnya ini juga ada di sebelah kanan ya. Ini filter solar atas. Ini selang udara. Ini pompa solar. Ini bos pom. Ini nozzle. Nah, ini ya teman-teman ya. Nih. Nozzle itu ini ya? Iya. Maaf. Keliru. Hampir mirip nozzle-nya ini. Nah, nozzle-nya ini, nozzle. Nozzle-nya ada 4. Maaf ya. Kalau ini apa namanya, Mas? Plunger. Apa nih? Iya, plunger. Yang ini. Ini ya. Plunger ya namanya ya. Ini plunger. Jadi ini ada seal-nya ini. Apalagi ya ini yang saya informasikan ini. Ini radiator. Selang radiator. Ini dinamo. Itu filter oli. Ada turbonya? Enggak ada ini. Ini apa ini? Cuma buat pendinginin oli. Oh, pendingin oli, kirain turbo. Besok kami nyopot pasangnya turbo. Enggak kelihatan ya kalau dari sini kelihatan seperti turbo ya. Iya. Jadi setelah unit ini ya, ini boleh dibilang kalau di Jawa itu umplung ya, Mas ya. Iya. Terus keluar lagi produk lagi dari Mitsubishi itu Ragasa, Mitsubishi Ragasa atau yang kalau di Jawa terkenal dengan Tepak. Setelah Ragasa, nah, Ragasa juga ada 100 PS, 120 PS. 125 juga ada ya, Mas ya? 135. 135. 135 PS itu yang Ragasa. Terus setelah itu baru keluar Mitsubishi Canter 110 PS, 125 PS, sama 136 PS. Dan 136 itu biasanya digunakan untuk sasis bis medium ya. Itu sneleng. Ini brick. Nah, ini bricknya.
Ini lampu hazard. Oke ya teman-teman, ini saya akhiri saja dulu video siang hari ini. Masih dari kawasan Pulbis ALS Yogyakarta ini ya. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas. Style klepnya oleh Pak Iwan.